Hai sahabat Civa Indonesia, hari ini kita akan mengeksplor PT Civa Indonesia cabang Tarutung. Konten kali ini kita akan membuat keju mozzarella. Hari ini kita akan ditemani oleh Pak Jo. Yuk, kita ikutin. Pak Rol, pengen tahu bagaimana cara pembuatan keju mozzarella kita? Mau dong. Oke, ayo kita lihat ke dalam. Oke, yuk. Oh, cuci kaki dulu. Iya, Pak, karena ini kan susunya kita prosesnya harus higienis. Jadi kita harus betul-betul keadaan bersih masuk ke dalam ya. Oh, gitu ya. Iya. Baiklah. Di sini ya, Pak, tempatnya. Iya, betul ya. Jadi yang susu setelah kita perah dari kandang kita, iya, itu nanti mereka akan masukkan, akan simpan ke dalam milk can. Nah, milk can itu seperti ini yang udah mereka perah susunya. Oh, gitu, iya. Ya. Susunya ini, ya. Pertama itu nanti kita akan ada melakukan pengecekan awal susunya. Kenapa kita harus cek awal? Supaya kita benar-benar meyakinkan susu yang kita olah itu adalah susu yang betul-betul berkualitas baik. Jangan sampai nih susu yang rusak rupanya kita olah. Gitu. Jadi begitu dia, Pak. Jadi proses pengecekan awal itu kita menggunakan namanya uji alkohol. Uji alkohol? Iya. Nanti kalau misalnya dia, Pak, susunya baik itu, dia akan halus susunya, tidak ada terdapat butiran. Nanti aku coba kulihat ini ya. Boleh, coba deh. Praktikkan. Ini susu murni ya, Pak ya? Iya, ini susu murni, Pak, yang langsung dari kandang kita. Langsung dari kandang sapi itu ya? Iya, yang diperah itu, Pak. Iya. Itu apa, Mas? Nah, ini dia alkoholnya. Nah, kita masukin alkohol dengan susunya. Nah, ini kita pengecekan awalnya. Nah, di proses pengadukan ini, Pak, kita lihat. Jadi kalau seperti ini, yeah, susunya itu dia baik. Tidak dia ada butiran. Tidak ya? Ada butiran ataupun ada tidak berbutir-butir atau tidak ada bergumpal gitu. Jadi setelah nanti ini selesai kita uji pengecekan awal dan kita lihat ini susunya layak, baru kita olah, Pak. Langsung dibawa ya ke tempat itu ya. Nah, dan seperti ini. Nah, ini sebelumnya kita sudah menghangatkan air dulu kita, Pak. Nah, jadi kita masukin susu yang ini ke dalam panci yang sudah berisi air hangat. Nah, ini proses penghangatannya kita tunggu sampai mencapai suhu tertentu dia, Pak. Jadi setelah sampai suhu tertentu, baru kita akan masukkan biangnya, Pak, untuk pembuatan keju mozzarellanya. Itu apa aja yang bahan yang dibutuhkan? Oke, jadi kalau untuk pembuatan keju mozzarella, Pak, kita di sini menggunakan dua bahan. Ada pakai mikroba dan kita pakai asam sitrat. Nah, kalau Pak Arnold mau lihat, kita bisa lihat seperti ini, Pak. Boleh. Nah, di sini kita menggunakan ada bahan mikroba dan ada menggunakan asam sitrat kita, Pak. Iya, iya. Nah, jadi setiap bahan ini kita punya komposisi masing-masing. Nah, kita timbang dulu ini ya. Boleh. Ini apa nih jenisnya? Yang mikroba tadi? Iya. Yang ini yang asam sitrat? Iya, betul. Ini kita proses penimbangannya, Pak ya. Itu yang asamnya. Iya, ini yang kita pakai mikrobanya. Mikroba. Jauh sekali perbandingannya, Mas ya. Iya, betul, Pak. Karena kalau untuk mikroba kita hanya butuhkan sedikit saja. Nah, kemudian dari yang bahan ini akan kita larutkan dengan air kita, Pak. Mau pakai tabung itu ya? Iya, kita ukur karena nggak boleh kelebihan atau sedikit airnya. Langsung dilarutkan ya? Iya, betul, Pak. Nah, jadi sembari dia larut, mari kita lihat, Pak, apakah suhunya sudah mencapai atau belum. Nah, jadi tadi Pak Arnold kan, setelah kita hangatkan suhunya, susunya itu nanti kita cek-cek terus. Kemudian kita ukur dengan menggunakan termometer kita, Pak, ya. Hmm.
pas, Pak. Nah, jadi kalau seperti ini udah pas suhunya, Pak. Iya. Yeah. Baru kita bisa lanjut prosesnya untuk memasukkan biang bakterinya. Ini sudah nih, langsung ya, dikeluarkan. Iya, kita keluarkan ini, Pak, ya. Iya. Itu ditaruh di wadah atau di tetap di sini aja? Tetap di sini, Pak, kita masukinnya. Bakterinya tadi itu ya? Iya, betul. Jadi mengolahnya di sini ya? Ya, jadi ini susunya. Kemudian ya, kita ambil bakteri sama yang asam citrat yang sudah kita larutkan ke dalam air tadi. Itu langsung dicampurkan ke... Ya, langsung ke... kita campur. Ya. Ya, itu keduanya ya, atau satu-satu? Kita masukkannya masing-masing satu-satu gitu dulu, Pak. Oh gitu. Seperti ini, Bapak lihat bisa lah ya, Pak. Pak. Kita masukin dulu. Sambil diaduk gitu ya? Iya, betul, Pak. Supaya dia merata, nyampur. Nah, setelah itu baru kita masukkan lagi, Pak, mikrobanya. Oh, keduanya ya, Mas, ya? Iya, jadi nggak bersamaan masukinnya, Pak. Begitu. Masukin masing-masing. Kemudian kita tutup rapat. Pembuatan keju mozzarella ini dia harus yang kedap udara. Jadi kita menggunakan milkennya pun milkennya khusus untuk pembuatan mozzarella kita, Pak. Gitu ya. Nah, jadi setelah kita masukkan ini biang untuk mozzarellanya, nah kita diamkan dia, Pak, selama 1 jam ke depan. Nanti selama 1 jam ke depan bakterinya itu akan berproses untuk memisahkan ada yang namanya white dan ada namanya yang curd. Nanti Pak Arnold lihatlah setelah nanti 1 jam ke depan ya. Baik deh. Oke, siap, Pak. Nanti kita tunggu ya dulu. Oke. Ya? Iya, Pak. Siap. Oke, Pak Jo. Ini setelah kita tunggu 1 jam, kita mau tahu hasilnya ini seperti apa. Nah, jadi setelah 1 jam itu sebelumnya kan kita sudah masukkan biang bakterinya itu, Pak, kan? Iya. Nah, jadi kita lihat setelah 1 jam, dia akan jadi seperti ini. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi setelah ini kita akan menyaring untuk memisahkan yang namanya curd dan whey. Oke, nanti bisa kita lihat, Pak, ya, proses pemisahannya. Oke, yuk. Ini sampai tidak ada airnya, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Jadi kalau misalnya dia banyak air, nanti mozzarellanya tidak akan jadi. Dia akan mencair mozzarellanya, tidak akan padat. Oh gitu. Iya, betul, Pak. Ini kan tadi 1 jam, Pak. Iya, betul. Kalau misalnya kita lewat gitu jamnya gitu akan seperti apa, Pak? Nah, jadi kalau misalnya kita lebih ataupun kurang, itu nanti mozzarellanya, Pak, tidak bisa akan menyulur. Dia akan seperti menjadi seperti keju biasa aja, jadi dia akan langsung gitu putus. Kalau mozzarella itu, Pak, dia kan kita bikin bisa sampai panjang gitu, bisa menyulurnya. Melt ya? Iya, bisa melting ya. Ini jadinya seperti ini ya, Pak, ya? Ya, iya, betul, Pak Arnold. Jadi setelah kita saring itu, kita pisahkan airnya. Iya. Yeah. Dan ini ada curd-nya, dia akan seperti ini, ya. Gitu. Setelah ini, Pak? Nah, setelah ini kita proses pengolahannya itu ada dua biasanya kita pakai, Pak. Oh, gitu. Ya, secara manual dan kita juga bisa pakai mesin. Oh, gitu. Nah, mau kita coba pakai mesinnya dulu, Pak? Boleh. Oke. Okay. Okay. Oke, siap, Pak. Ini kita menggunakan mesin kita. Oh, ini mesinnya, Pak, ya? Iya, betul. Ini ada mesin kita. Nah, kita diisi dulu. Oke, saya bantu ya, Pak, ya? Iya. Oh, gitu. Oke, Pak, ya. Jadi, ini mesinnya. Seperti ini kita masukin ke dalam mesinnya. Ya. Semua atau ya, bertahap, Pak? Kita masukin bertahap juga bisa, sekaligus juga bisa semua, Pak. Oh gitu. Ya, jadi semua nanti kita masukin dulu. Mm-hmm. Nah, setelah nanti semua masuk, Pak, yeah, baru kita hidupkan mesinnya. Gitu. Baru kita nyala untuk diputar. Keunggulannya pakai mesin ini apa, Pak?
Jadi kalau misalnya kita menggunakan mesin, kita bisa menggunakan dalam skala yang lebih besar. Jadi kita pengen bikin mozzarella dalam misalnya jumlah ratusan, yeah, kita gunakan pakai mesin biar lebih cepat prosesnya. Nah, itu Pak, tadi Pak Arnold kan sudah dimasukkan semua kurnya ke dalam mesin. Iya. Yeah. Sekarang mesinnya tinggal kita hidupin. Nah, gitu. Kalau menitnya itu tergantung volume atau seperti apa? Kalau kita sih biasanya di sini Pak sekitar paling lama itu setengah jaman kita. Paling lama. Setengah jam proses ini? Iya, prosesnya iya. Oh, seperti itu. Itu dia Pak, iya Pak. Jadi mesinnya ini nanti kita terus sampai beberapa saat hingga curd yang tadi itu Pak, dia akan menyulur, menandakan dia sudah jadi mozzarella.